Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat kampung. Pada hari ini saya mau nyangan kelapa ke kebun. Tonton terus di channel Kehidupan di Kampung. Selamat menyaksikan. Baik sahabat kampung semuanya, sebelum kita ke kebun, kita harus melewati dulu jalan Hot Mic ini menuju arah ke Jawa Tengah, ke Wonorejo, ke Cilacap, ke Purwokerto, ke Jogja. Ini adalah jalan alternatif yang banyak yang tidak tahu. Jadi kalau dari Bandung bisa lewat sini menuju arah ke Purwokerto. Ini adalah jalan alternatif. Tapi kita tidak akan membicarakan jalan alternatif. Wong lebarannya sudah selesai. Kita kali ini akan ke kebun, ke sawah, melihat-lihat suasananya, persawahan seperti apa, kebun-kebun termasuk kali, mulai kering kali. Hehehe. Baru berapa hari nggak hujan udah kering. Nah, ke sana itu ke perbukitan tuh beda kecamatan. Sangat indah pemandangannya, luar biasa. Kita belok ke kiri menuju ke Alam Barja. Ini pinggir kali ya, pinggir kali. Wah, udah nggak ada kelapa. Ini masih punya keluarga ini. Walaupun tanahnya sedikit, ini belum dihibahkan. Kalau yang dihibahkan itu jalan-jalan raya dari sana menuju ke sana itu punya almarhum kakek dulu ketika saya masih kecil. Ini tanah punya almarhum kakek, tapi ini sudah dihibahkan ke pemerintah desa. Nah, dulu sini sawah. Semua nih sawah sampai ke sana masih punya apa, punya almarhum, punya kakek almarhum. Tapi sekarang sudah dilepas, sudah dibeli kepada masyarakat. Nah, kalau ini masih hibah wakaf dari keluarga. Ini jalan ini, alhamdulillah masih dimanfaatkan oleh masyarakat setempat ini jalan ini. Dulu ini jalannya kecil-kecil sekali. Kalau saya mau ngaji dari sana menuju ke rumah kakek itu, ngajikan ke rumah kakek ke sana itu jalan kaki itu takut ya. Karena memang dulu belum ada rumah gitu, jalanan masih kecil. Kadang ketemu ular, bayawak gitu. Nah, sekarang udah seperti ini. 50 tahun yang lalu lah. Sudah apa? Sudah sangat sangat maju ya dari luhur. 50 tahun. Cukuplah. Tidak kalah bersaing dengan desa manapun. Kita kesini cuma mencari kelapa yang agak muda. Tadi beli yang tua juga udah bosok, ketuaan juga. Mudah-mudahan ada ya. Dari kebun kesini, bilangnya ini punya orang tua yang sudah dihibahkan kepada adik saya. Oleh saya di Cianjur, kepada diurus. Aduh, ini pisangnya loh. Ada ya, ada loh, ketutupan loh. Oh, ada loh. Oh, 1, 2, 2, 2. Wah, kelapanya juga loh. Saya nggak bisa naik kelapa loh, di atas banyak kelapa. Nggak bisa naik. Mau lagi pisangnya ada 3. Banyak. Tapi kita lihat. Ini lagi nih, 4. Oh. Ya kan, ada kan? Mau kelapa, nggak bisa naik ya. Ini juga kelapa banyak. Saya punya ada saya ini. Wah, sedikit ini kelapanya. Ini juga ada pohon kelapa nih masih.
kita lihat ya durenya ini punya. Ini adalah ibu saya. Belum berbuah ya durenya, tapi pisangnya sudah ada. Sudah banyak. Wah, lewat mana nih? Mudah-mudahan saya nggak ketemu dengan macan. Wah, ketemu dengan macan ya. Ini berat. Nah, saudaraku pohon tokokak. Kalau nggak tahu pohon tokokak seperti begini. Ini buahnya sedikit sekali ya. Loh, sedikit tokokaknya. Durenya kemarin udah berbuah dua kali ya. Kita lihat kelapanya ada nggak. Aduh, mau bikin ulen buat ke masjid, kelapanya nggak ada. Kelapanya udah tua. Beli tapi udah tua. Kita nyari yang muda. Mudah-mudahan ada. Ah, ada. Mau. Halo, gimana naiknya saya? Oh, ada. Gak bisa naik saya. Ah, tapi kita nyari ajul. Oh, kelapa. Ini durian lagi masih pendek. Lo ada kelapa lo? Lo kan? Aduh, gua gak bisa naik nih. Nyari itu dulu deh. Aduh, ajul. Tuh, kita lihat ke sana. Sana singkong sebelah sana dulu. Waduh. Ada dong kelapanya. Nggak diambil-ambil. Kelapa nggak ada yang ambil. Nggak tahu siapa yang ngambilin. Kapol. Saya nyari dulu ajul. Kita ke sebelah sana. Wow, tuh pisang tuh. Banyak pisang. Ada 7 kah? 6. Tentu-tentu ya. Memang setelah. Wow, ada lagi tuh. Juga kecil ya kan? Lu nanam pisang di sini. Oh, nggak ada lagi. Kita ngambilin. Cuma satu yang tumbuh. Anjrit. Oh, soalnya doang loh. Oh, salah ya. Jadi semprot. Kita lihat ke sana ya. Tuh. Wah, ada noh. Tuh. Kita di pinggir kali ya, di pinggir kali, di pinggir sawah. Noh, ada pisangnya noh. Hai, belut halo. Belut. Ah, ini apa? Daun talas, besok kita ambil buat ikan. Oh. Tutup sama pohon albi. Oh. Kecil-kecil pisangnya. Baru dari musim kemarau ke musim hujan. Kita cari. Ini daun talas, harendong. Saya udah ngambil tadi harendong. Hino. Ah, ada genjer. Genjer. Mantap. Oh. Oh, hoi. Belut, belut, belut. Nah. Belut, belut, belut. Oh, belutan. Reset.
Wah, gendot. Kita ngambil gendot ya. Oke. No, gendot, no.